Syederalun, para nelayan asal Kuala Tadu, Kecamatan Tadu Raya, Nagan Raya, mendesak pemerintah melakukan pengerukan pada muara TPI yang berada di kawasan tersebut. Hal ini menyusul kondisi muara yang kembali dangkal, padahal baru 2 bulan dikeruk oleh Dinas Perairan. Muara yang berada tepat di depan dermaga Kuala Tadu itu pun kini mulai tertimbun pasir laut. Sebelumnya, Syederalun, nelayan secara swadaya juga mencoba memperbaiki, namun belum mampu menjadi solusi permanen dangkalnya muara tersebut. Yang baru ini cuma baru 3 hari, karena botnya belum bisa kita keluar, masih kacat kan. Pak, yang sebelumnya ini sudah pernah dibuat oleh dinas terkait, Pak? Sudah, sebulan. Ya. Sebulan kemudian atau sebulan yang lalu? Ya, sebulan yang lalu lah. Kita coba mengusulkan anggaran pusat bahkan provinsi menjawab aspirasi juga pertanyaan masyarakat. Nanti kita buat semacam desain, pra-desain untuk kita tawarkan supaya aktual anggaran yang kita butuhkan itu kita ketahui. Dari Sukamakmur, Rizky Bintang, Serambi On TV.